Menjelang final Piala FA, Perak Tekad mahu memastikan kemarau 15 tahun tanpa trofi Piala FA akan berakhir di Stadium Nasional Bukit Jalil malam ini. Bertemu Kedah buat pertama kali di pentas final, Ketua Jurulatih The Boss Gowers, Mehmet Durakovic, memasang tekad untuk menamatkan penantian dengan membawa pulang piala tersebut. Jelasnya tugas itu bukan mudah seperti dijangka kerana Kedah antara salah satu pasukan elit dalam Liga Malaysia. Bagaimanapun, Durakovic yakin anak buahnya dapat mengatasi skuad hijau kuning susulan latihan insentif sejak beberapa minggu lalu. Beliau berkata beberapa pemain mengalami kecederaan ringan serta pemain tengah di Kenny Paraj tidak dapat diturunkan selepas mengutip 3 kad kuning pada 3 perlawanan Liga Super sebelum ini. Sementara itu, Kapten Perak Syahrul Muhammad Saad mengakui dia memiliki misi peribadi selain mahu membantu Perak menamatkan kemarau Piala FA. Bagi saya itu adalah satu pencapaian yang agak baik untuk diri saya sendiri. Setelah saya bermain untuk pasukan Perak, alhamdulillah ini adalah final kedua dan pertama dari segi Piala FA lah. So, saya sangat berharapkan saya mampu menang Piala ini. Kali terakhir Perak menjulang Piala FA pada tahun 2004 menundukkan Terengganu 3-0.